Dongeng Mombi, hadiah untuk ibu, kartun anak. Di suatu pagi yang cerah, ibu sudah bersiap-siap memakai baju kaos dan sepatu olahraga. Rupanya ibu mau lari pagi dan keliling taman kota. Ibu mengajak Mombi dan Loli. Asyik, Mombi dan Loli tentu saja mau ikut olahraga pagi ke taman kota. Mereka langsung bersiap-siap. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di taman kota. Ibu lalu mengajak mereka untuk lari santai mengelilingi taman sambil menikmati udara segar pagi hari. Mombi dan Loli bersemangat. Mereka malah mau lomba lari. Kira-kira siapa ya yang paling cepat larinya? Wah, ternyata Loli yang larinya paling cepat. Setelah berlari mengelilingi taman, ibu mulai kelelahan. Ibu duduk di kursi taman sambil beristirahat. Kata ibu, Mombi dan Loli boleh main di arena bermain. Tapi Mombi dan Loli mau menemani ibu istirahat saja. Mereka juga merasa sedikit lelah. Tiba-tiba ayah datang sambil membawa rangkaian bunga. Ayah memberikan bunga itu kepada ibu. Hari ini ternyata adalah hari ulang tahun ibu. Mereka semua bersorak gembira. Selamat ulang tahun ibu. Sahabat Mombi, bisakah kamu menyebutkan huruf apa saja yang membentuk kata bunga? Kita sebutkan bersama-sama ya. B, U, N, G, A, bunga. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!